Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir sudah program game muzik Anak Soleh untuk tahun 2011 dan juga 2012. Sekarang ini kita bersama dengan para ibu bapa minta sedikit komen. Komenlah pasal program game muzik Anak Soleh ni. Okay. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan. Apa khabar tuan? Sihat tuan? Alhamdulillah. Jadi tuan tadi ada sekali bersama dengan kami untuk majlis penutupan. Jadi ada sebarang cadangan penambahbaikan untuk program ni pada masa akan datang? Saya melihat bahawa program ni berjaya, tapi mungkin dari peserta tu tidak ramai kan. Okay. Mungkin ini sebab perlu waktu cuti sekolah. Uh-huh. Mungkin satu masalah lagi tentang info tu yang tidak sampai. Macam saya pun di Bukot kan, tahu dengan kakak ipar, dengan adik kan. Jadi info tidak promosi tidak begitu meluas. Jadi ini saat ini satu program yang baik dan perlu teruskan lah seperti yang merupakan satu. Ada perbezaan dan perbedaan yang lepas lah. Perbedaan dia lebih menarik kepada lagu-lagu nasyid dan berbentuk musikal kan. Iya, yeah, yeah, okay. Dan pada akan datang dibuat kalau boleh dalam cuti pertengahan tahun kah kan. Okay. Jadi dia dibuat secara menyeluruh dan promosinya diperlukan. Okay. Itu cadangan saya. Alright. Terima kasih. Okay, terima kasih tuan. Teruskan dan mudah-mudahan berjaya. InsyaAllah. Saya berharap supaya game musical ini dapat lagi lebih dilamakan lah. Maksudnya kan, macam seminggu lah sebab besok tu ni dengar muzik je, terus hati pun jadi tenang je. Then apa tu lah, respon je macam makanan tu lah sebab kesian bang kawan-kawan yang suka makan pedas ni, kesian tu orang saya tengok. Sampai ada yang terpaksa nak makan. Okay, terusnya apa lagi kak? Itu saja. Itu saja. Okay, terima kasih banyak. Okay. Kejap kak. Terbaik. Ah, okay, respon nak. Okay. Ini peserta kita daripada Keningau. Jadi adik boleh bagi sedikit respon dan juga cadangan penambahbaikan untuk program K Muzik Anak Soleh. Saya berharap program ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Ke Anak Soleh bagus. Okay, sekarang kita temu. K Muzikal Anak Soleh, okay. Alhamdulillah, syukran ke atas segalanya. Dan saya passing kepada Nazri. Tidaklah, passing kepada saya lah dulu kan. Memandangkan saya paling tua. Alhamdulillah, setelah sekian lama menjadi AJK dalam satu-satu persatuan tu, Kelab Remaja Ukua khususnya. Tapi pada tahun ini, Alhamdulillah, terdetik hati untuk menjadi peserta. Allah makbulkan untuk saya sendiri menjadi peserta, untuk mengalami macam mana kehidupan sebagai peserta kembali. Alhamdulillah diberi peluang sebegini rupa, dapat menghayati terdetik dalam ada satu peserta yang pernah saya menjadi VC kepada peserta tu. Dia katakan bahawa bila dia dengar satu ceramah ni, makin ustaz tu ketawa, makin ustaz tu bagi dalil, makin dia mau menangis. Dan alhamdulillah benda tu saya rasa sendiri. Alhamdulillah. Dan saya passing lagi lah, tak kalau saya bercakapkan. Game ni yang bagus lah, sebab game ni dapat mengajar erti sebenar lah kesayang ibu bapa tu. Dan erti bila kita ni muasabah diri, game ni yang baik lah. Dan saya ni bukannya juga anak yang baik, juga memang tidak dinafikan lah. Bila pergi game ni, ibu tidak benarkan, tapi ayahnya diam diri, tapi hanya yang benar tidak. Bila dia nampak kami ingin jalan, baru ayah membenarkan. Tapi dalam hati ibu tidak. Sebab itulah bila dalam camp ni, rindu sangat-sangat ibu. Mungkin ibu sangat rindulah juga sama kami. Sebab dalam camp ni sepatutnya kami ada hari keluarga. Kami akan menyambut keluarga. Tapi kami ikut camp ni, dan camp ni berilah. Saya beri manfaat yang banyaklah. Insya Allah, apa yang objektif camp ni, camp musikal Anak Soleh ni ingin beri kepada kami semua peserta, kami akan ambil dan kami akan manfaatkan. InsyaAllah kami akan amalkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa yang mau saya cakap. Cuma saya mau cakap memang best. Saya harap program ini diteruskan masa akan datang. Dan saya, akhir sekali dakwah itu. Saya berharap berterusan macam beginilah. InsyaAllah. Saya tidak mau ulang yang apa saya pernah buat. Saya tidak mau imbas kembali sudah. Itu saya mau kasih tinggal, lepaskan begitu.